Nah, cara membuat modul ajar atau RPP dengan mudah melalui Canva. Caranya adalah kita pilih doc, ya, dokumen maksudnya. Kita pilih dokumen, masuk ke dokumen yang kosong. Nah, kemudian kita pilih tulisan ajaib, ya. Ya, ini masuknya harus pakai akun yang pro, ya. Pakai akun Belajar ID. Kita pilih yang tulisan ajaib, kita pencet. Nah, kita klik, ya. Kemudian kita tuliskan permintaan kita apa, ya. Misalkan kita jelaskan tulisan yang ingin Anda buat dengan 5 kata atau lebih. Nah, misalkan, buatkan RPP kelas 6 tema 7. Nah, kita tunggu prosesnya, biarkan Pak mencarikan, ya. Oke, ini udah ketemu, ya. Ini bisa langsung kita edit. Nah, berikut contoh RPP kelas 6 tema 7 ini tentang ilmu pengetahuan sosial. Seperti itu ya caranya, ya. Bisa diedit-edit, ya. Terima kasih.